Ana ngerjain pasien Jakarta. Dari kemarin udah datang, tapi slotnya full. Jadi Ana minta untuk nginep di hotel dulu semalam, baru dikerjakan pagi ini. Jauh-jauh dari Jakarta naik kereta ya Mas ya? Iya. Datang dari kemarin lusa berarti Mas ya? Iya. Datang dari kemarin lusa, tapi kemarin slotnya full. Kemudian Masnya ini Ana sarankan untuk nginep di hotel dulu. Hari ini dikerjain, suruh datang pagi-pagi. Mundur lama, ketiduran ya Mas? Iya. Jauh-jauh dari Jakarta, keluhannya sulit ereksi, mengecil, dan cepat keluar. Tapi ternyata pas sampai di Ana, begitu jabat tangan, rusak total. Asupannya jelek, olahraganya kurang, otot-ototnya mati, penahan spermanya sudah pasti berkarat, pembuluh darahnya menyempit, suplai darah area tengah sudah pasti sangat minim, itu kenapa burungnya mengecil dan sulit ereksi. Peringatan untuk para pria, kalau Anda malas olahraga, jangan sampai asupannya juga nggak dijaga. Akhirnya lapisan lemak di tubuh Anda tidak mendukung pergerakan otot-otot di tubuh, termasuk otot penahan sperma. Cepat keluar nanti. Kemudian pembuluh darah yang menyempit akan memperkecil ukuran penis Anda. Saat sudah mengecil, hati-hati. Gangguan sensitivitas dan ereksi segera menyerang. Kemudian serangan berikutnya, impoten. Ini Masnya ini udah bahaya banget, udah jelek banget. Mas, porsi olahraganya sangat kurang Mas, asupannya jelek banget ya. Iya. Abis ini celana dalamnya tetap dipakai dulu, diajarin senamnya. Olahraga ya. Iya. Oke ya, mau mengerjakan pasien Jakarta, si Abang. Sudah dari kemarin lusa datang ke Jawa Timur, dibelain nginep-nginep. Bingung nyariin hotelnya aku Mas, nggak keliat ini ke aku. Ya, mau ngajarin olahraga dulu. Wah, pakai baju gini gerah aku nanti.